pemat mesinnya ya, yaitu warna kita ngambil dari warna abu-abu ya, ini ya, ini warna abu-abu. Ini pemati mesinnya atau cut engine-nya. Kita sambungkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya di channel Antobing. Pada video kali ini kita akan berikan tutorial cara memasang alarm ya. Alarm merek Phoenix. Ini alarmnya ada di sini. Saya menggunakan alarm Phoenix A1 Pro ya. Jeda injeksi 3 detik. Kita akan telaskan ke motor Bistrit ya. Tahun 2020 ini yang punya motornya. Tahun 2020 ya Bang ya motornya ya. Ya katanya motornya tahun 2020. Nah, di video kali ini kita akan berikan tutorial cara pemasangan alarm Phoenix A1 Pro ya. Jeda injeksi 3 detik di motor Bistrit LED ya, tahun 2020 ya. Pertama-tama, cara pemasangannya kita akan bongkar dulu ya, bodi-bodi depannya atau koper lampu depannya ya. Terus sebelum video selanjutnya, jangan lupa ya subscribe channel Antobing. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dipijit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke tema cara memasang alarm ya di motor Bistrit tahun 2020. Oke, kita akan bongkar dulu dasinya dan bodi depannya ya. Oke, kita akan bongkar dulu ya bodi-bodinya. Oke teman-teman, ini koper depannya atau koper lampunya udah kita lepaskan ya. Dan ini alarmnya juga udah kita pasang. Oke, kita akan terangkan sedikit ya untuk jalur-jalur kabelnya. Ini pertama-tama kalau untuk yang negatif, ini negatif dari alarm ya. Ini alarmnya perlu kita rapiin, nanti kita akan kasih isolasi ban ya, kita kasih plastik ya. Ini untuk yang masanya ya, negatifnya kita nyambung ke body ya, sini ya. Sini kita jepit dari sini. Untuk yang kabel warna hitam atau negatifnya ya dari alarm dari sini, dan nyambung ke sini. Lalu untuk yang merahnya positif dari alarm ini, itu nyambungnya ke kontak ya sini, kontak kabel merah bro ya. Bentar bro, ini sini kabel merah ya, kabel merah yang sebelah sini, yang paling ujung ya, yang sebelah sini yang merahnya. Dan untuk yang orenya, ini orenya kita jumper seperti ini ya, kita bagi dua seperti ini. Ini nyambungnya ke output dari kunci kontak, yaitu ke kabel warna ini, warnanya ke warna hitam ya, hitam polos dan merah strip hitam ya, sebelah dari arus langsung dari aki yang sini, yang tengahnya ya di sini ya, yaitu kabel warna merah strip hitam ya. Ini yang oranye yang dari alarm ya, kita jumper seperti ini, kita bagi dua. Ini yang oranye ya dari alarm sini, nyambung ke output dari kunci kontak. Dan selanjutnya untuk warna birunya ini warna biru ya dari modul alarm sini. Ini alarmnya, untuk kita rapiin ya, nanti kita kasih solusi ban. Nah, untuk yang birunya ini nyambungnya yaitu ke ini ya, ke kabel warna kuning strip hijau ya, ini ya, nanti kita akan rapiin lagi. Ini yang untuk yang biru ya, dia nyambungnya ke kuning strip hijau. Dan selanjutnya untuk pemati mesinnya ya, yaitu warna kita ngambil dari warna abu-abu ya, ini ya, ini warna abu-abu. Ini pemati mesinnya atau cut engine-nya kita sambungkan ke sini ya, ke bawah dia, ini ke bawah sini melalui sini, lalu nyambung ke sini ya, ke coil.
kabel massa dari koil ya, atau sinyal massa dari koil, yaitu warnanya hijau ya. Dan ini kalau untuk yang sebelah sini dia positifnya ya, kalau yang positifnya ya kabel warnanya hitam sirip putih ya, tapi nyambungnya ke massanya ya, massa dari koil. Oke ya, ini kabel dari atas, karena kita tidak cukup kabel warna abu-abunya ini, kita sambung menggunakan kabel warna pink ya. Itu pink nyambungnya seperti tadi yang saya jelaskan, nyambungnya ke sinyal massanya ya, dari koil ya, ada di bawah ya, sebelah dalam ya. Kalau yang luar positifnya. Oke, lanjut. Sini untuk kabel kuningnya dari modul alarm, di sini ada dua. Ada dua ibu ya, ini dari modul alarm, ini nyambungnya yaitu ke lampu sen sebelah kiri dan sebelah kanan ya, yaitu nyambung ke kabel warna yang sebelah kiri warna oranye ya, ini warna oranye ya. Ini kabel warna kuning ini yaitu untuk lampu sen ya, nyambung ke kabel sen sebelah kiri warna oranye. Dan selanjutnya untuk yang kanannya di sini belum kita rapihin, tapi kita terangin dulu ya. Untuk yang sebelah kanannya di sini nyambung ke lampu sen atau kabel sen sebelah kanan ya, yaitu positifnya warnanya kabelnya biru langit ini. Oke, biru langit ya. Ini untuk yang lampu sen ya, sebelah kanan ya, nyambungnya ke situ, ke kabel sen sebelah kanan atau soket kabel sen sebelah kanan, warnanya biru langit ya. Ini biru langit ya. Oke, lanjut. Dan nanti untuk alarmnya ini nanti kita akan rapihin, kita taruh di sini ya, di bawah ya, di sini. Dan ini juga nanti kita akan tempel di sini. Oke ya, nanti kita rapihin dulu ya. Oke, kita tes dulu aja ya sekarang ya. Sini remote-nya. Kita coba dulu ya. Kita hidupin. Ini kuncinya kita cabut. Udah pakai kunci ya. Sengaja kita bongkar sebelah sininya agar gampang meranginnya ya. Oke. Tambah kunci ya. Oke, kita hidupin coba. Ini remote-nya, Bro ya. Untuk tombol petir ini yaitu untuk menghidupkan mesin ya, tanpa menggunakan kunci kontak. Oke, kita coba, kita hidupkan. Oke, nyala ya motor ya, tanpa kunci kontak ya. Ini ya, kunci kontaknya kita cabut, kita gas. Oke ya, nyala ya. Dan cara untuk mematikannya di sini, kita tinggal pijit tombol gembok terbuka ya, ini ya, kurang jelas nih Bro. Sini gembok terbuka ya, kita matiin. Oke, mati ya, kita hidupin lagi sekali lagi. Bro, hidup ya, karena memang ini tidak injeksi, maka dia tidak langsung hidup ya. Ketika kita mijit tombol starter atau tombol petir ini, dia jeda dulu sekitar 3 detik atau 5 detik baru motor hidup ya. Dan di sini untuk mematikannya seperti tadi saya terangkan, dia mijit tombol gembok terbuka ya. Oke, dan untuk mengecek keberadaan motor kita, kita tinggal pijit aja tombol lonceng ya. Ini di sini ada tombol lonceng, jadi ketika kita lupa naruh motornya di area parkir, kita tinggal pijit aja tombol lonceng ini ya, maka speaker dari alarmnya akan berbunyi. Oke, kita coba. Oke ya. Oke, nyala. Jadi ketika kita lupa naruh motornya di area parkir, kita tinggal pijit aja tombol lonceng ini ya, maka alarm dari motor kita akan hidup ya, cara mematikan ini. Nah, di sini untuk tombol gembok tertutup yaitu untuk mengunci motor kita ketika tempat-tempat parkir, kita tinggal pijit aja tombol gembok tertutup ini ya, maka sekalipun motor kita dibobol dengan menggunakan kunci T atau kunci duplikat, motor tidak akan hidup ya. Oke, kita coba, kita pijit. Ya, kita coba ya menggunakan kunci ya.
Bawahnya kita bisa mematikan dari sini ya, dari gembok terbuka kita bisa matikannya dari sini. Oke, mati ya, permati ya. Oke bro, berarti cara pemasangannya itu ya, cara kabelnya sudah saya terangin tadi. Ini kabelnya sudah saya terangin tadi ya, tinggal kita rapiin aja bodi-bodinya ya. Oke, mudah-mudahan cara pasang alarm merek Phoenix A1 Pro tidak injeksi 3 detik di motor Fitbit 2020 telah selesai. Kita cari dulu ya. Kemudian tidak ini bermanfaat ya semua. Teman-teman di mana pun berada. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Agar kita bisa lihat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.